kembali lagi ke channel saya. Sekarang saya mau review mobil pemadam Fireman. Mobil pemadam ini dilengkapi, bisa di sini bisa kita lihat. Di sini dia bisa ngeluarin air tapi menggunakan manual. Oke, menggunakan 3 baterai. Harganya kisaran 100 ribuan, guys. Bentar ya. Dia menggunakan 3 baterai, di sini sudah dijelaskan juga. Ada nyala, ada bersuara. Di sini sudah dijelaskan di mobilnya. Untuk penampakannya seperti ini, guys. Bentuknya, guys. Oke, langsung saja kita buka, guys. Seperti apa sih mobilnya? Bentar ya. Nah, mobilnya seperti ini. Di bawahnya dikunci pakai ini. Kita buka dulu, guys. Oke, kita buka. Yang ini itu untuk pengaman, guys. Jadi kalau kakak mau tidak menggunakan mobil secara apa, tidak menggunakan mobilnya, ini pengamannya. Tapi kalau mau dipakai, ini kita copot dulu, guys. Tentunya seperti ini bisa muter-muter kalau di-onin. Oke. Okay. Untuk apa namanya, bodi depannya, atasnya. Ini bisa dibuka, kita isi air, terus kita tekan air, tekan ini airnya akan keluar dari depan. Ya terserah sih, bisa diputar-putar kok ini. Oke. Oke. Terus untuk mobilnya ini ada 8 ban. Ada 8 ban. Tombol on off-nya ada di sini. Oke. Kita coba isi, guys, airnya. Jadi pakai corongnya seperti ini sudah, tapi kan di sini seperti ini ya. Ketika kita ambil itu udah plus corongnya di atasnya. Nah, kita ambil di sini, taruh. Oke. Kita coba isi ya, guys. Sebenarnya bisa banyak, cuma kita karena mau nyoba, kita paling ya berapa mili lah, secukupnya. Oke, setelah itu kita coba baterainya, masukin baterainya di posisinya di sini. Ya, kita copot. Oke, baterainya kita masukin di sini. Mudah, guys. Tiga baterai jam dinding atau A2. Oke. Cara nutupnya gampang. Oke. Langsung saja kita coba, guys, untuk on off-nya. Yang muter. Posisi yang muternya itu ininya. Jadi ban-ban yang lain dia ngikutin. Ya, seperti itu ya. Kita coba di sini, walaupun tempatnya sempit, dia bisa muter-muter, guys. Tuh, bisa muter-muter. Oke. Okay. Nah, untuk jalannya seperti itu, guys. Kita onin. Nah, sekarang kita coba untuk menembakkan air yang ada di dalam ini. Caranya, tinggal ditekan. Posisinya harus lurus dulu ya. Kita coba. Tuh, dia akan keluar air. Ya kalau kenceng bisa sampai 1,5 meter sampai 2 meter. Tuh.
Ini keluar air, guys. Mungkin itu dulu untuk review mobilnya. Untuk warnanya ada merah sama oranye. Apa abu-abu, sorry, abu-abu. Ya keren lah, di harga 100 ribuan Anda sudah mendapatkan seperti ini, guys. Barangnya oke. Bahannya plastik. Bahannya plastik depan, belakang, semuanya plastik, tapi kokoh. Ya paling dengan harga segitu sih oke lah, masih bisa di ya masih direkomendasikan lah. Dengan harga segitu, dengan kualitas barang seperti ini. Mungkin itu dulu, guys, review mobil pemadam Fireman dari kami.